Tiada tindakan, sebab orang lain yang terbabit semuanya malaikat, saya seorang saja tidak, jadi, saya sajalah yang mengaku bersalah, tidak mengapa. Itu kata pelakon popular Zul Arifin, yang didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah di mahkamah session hari ini, atas pertuduhan memuat naik kandungan bersifat sumbang di Instagram. Zul berkata demikian, ketika ditanya mengenai tindakan susulan terhadap pihak dipercayai memintanya memuat naik video itu. Zul yang mengenakan sud berwarna kelabu ketika ditemui berkata kes yang menimpanya dapat dijadikan pengajaran kepada pelakon lain sebelum ingin membuat sebarang promosi untuk setiap karya terbaru. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kita semua tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, disebabkan itu, jadikan kes ini sebagai pengajaran kepada semua orang di luar sana termasuk pelakon. Kalau disuruh muat naik apa-apa kandungan, tidak perlulah beria-ia sangat, betul tak? Kalau disuruh juga untuk tujuan promosi, tolong berhati-hati dan jadikan saya sebagai contoh, muat naik gambar selfie pun sudah memadai, tak rugi apapun, katanya. Dalam pada itu Zul berkata, dia memilih untuk tidak memanjangkan kes ini dan mengaku bersalah dan berharap perkara ini berakhir di sini, selain enggan membazir masa mana-mana pihak. Saya lega dengan keputusan ini, walaupun saya tak pernah berdepan dengan situasi ini, iaitu terbabit dengan kes besar di mahkamah, tapi dengan nasihat peguam dan sokongan daripada rakan-rakan yang hadir, saya sangat terharu. Saya ingatkan tiada yang akan datang beri sokongan, tapi alhamdulillah, ramai yang hadir termasuk rakan media. Saya enggan bazir masa mahkamah atau sesiapa, jadi saya memilih mengaku bersalah kerana saya yang memuat naik video terbabit. Jika tidak, perkara ini akan terus berlanjutan dan saya tak nak hidup dengan rasa yang begitu. Jadi langkah terbaik saya anggap ini kesalahan atas kelakuan saya, selain rasa bersalah kepada Allah, katanya lagi. Terdahulu, Zul atau nama sebenarnya Zulkifli Arifin didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah di mahkamah session atas pertuduhan memuat naik kandungan bersifat sumbang di media sosial pada Mac lalu. Zul membuat pengakuan berkenaan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Hisham Muhammad Jaafar.